Ya pemirsa, tim berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menangkap dua pengedar sabu di unit 9 Sungai Pahar Kabupaten Muaro Jambi. Sebanyak 7 paket sabu seberat 70 gram diamankan petugas. Melewati jalan lumpur dan licin di tengah kebun sawit, petugas BNN Provinsi Jambi berhasil menangkap pelaku peredaran narkotika di unit 9 Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis 8 Desember 2022. Tanpa perlawanan, pelaku dibekuk di rumahnya. Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko. Dua pelaku yang ditangkap ialah Arwin 26 tahun dan Rizky Aditya 23 tahun. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah maraknya peredaran narkotika di kawasan tersebut. Dua pelaku ditangkap saat sedang transaksi. Sebanyak 7 paket sabu seberat 70 gram yang disimpan di dalam box saringan udara motor yang dibawa pelaku. Saat ini dua pelaku telah dibawa ke kantor BNNP Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.